dilibatkan. Iya. Jadi kan gini, kalau kita ini bukan saya pribadi ya, tapi Indosiar itu adalah institusi yang besar yang melahirkan para dangdutters muda saat ini. Pada saat itu tadi seperti saya katakan bahwa Indosiar sebagai orang tua yang bijak, yang baik, maka kita mengajak semua anak-anak kita untuk ikut serta dalam acara akbar ini. Ini acaranya gede banget loh, kalau orang itu kayak mantu gitu ya. Ini tamunya juga dari 8 negara Asia, peserta-pesertanya juga merupakan artis-artis yang ternyata juga sudah top ya di negaranya. Jadi semuanya kita undang, termasuk Lesti. Apalagi Lesti ini adalah kebanggaan kita. Lesti ini juara pertama Dangdut Akademi pertama, juga salah satu juara di Dangdut Akademi Asia. Dia juga banyak menjadi inspirator atau menjadi inspirasi bagi para anak-anak muda di, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia, sehingga apa, pastinya dia bisa berperan sangat banyak untuk Dangdut Akademi Asia ini. Makanya pasti kita ajak untuk, ya. Tapi melihat kapasitas seorang Lesti sudah sesuai atau cocok? Sudah, gini. Lesti itu mempunyai mempunyai suara yang sangat bagus, musikalitas yang juga sangat bagus. Selain itu, Lesti itu juga orangnya yang ketika memberikan masukan itu juga pinter dan sangat menyenangkan gitu ya. Jadi menurut saya dia sebagai bintang tamu atau sebagai juri, sebagai komentator pastinya sudah sangat pas. Apalagi Lesti ini juga sudah berpengalaman jadi komentator di Dangdut Akademi ataupun Lida sebelumnya. Bu, berarti nanti nextnya kalau di DAA 7 Lesti bisa jadi juri nextnya, bisa. Wah, jadi enggak, ya nanti kita lihat perkembangannya ya, tapi pokoknya gini, intinya kita ajak dia. Apakah dia nanti datang bener atau tidak, itu kan itu di teman-teman bisa nanyakan ke Lesti. Tapi apakah yang di A6 ini Lesti menawar atau tidak? Mungkin lebih baik tanya ke Lesti. Oke. Kalau kita orang tua pasti akan ngajak anak-anaknya. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih.